Masya Allah ya, ini nih besti-besti pengantin ini sobat. Tuh, Masya Allah, pengantinnya sudah beres ya, dirias ya. Udah cantik. Neng, nih kita kenalan dulu nih sama nih yang cantik. Halo, aku Reisa. Reisa, Neng Reisa. Kalau ini? Ana. Neng Ana. Kalau ini satu lagi? Aurel. Siapa? Deis. Oke, doanya dulu atuh buat pengantin. Ya, semoga itu semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah pada menikah belum ini teh? Belum. Aduh, semoga ini cepat nyusul ya. Mencari calon. Kalau ini udah ada calonnya? Udah ada sih. Oke, oke. Tuh, Masya Allah ya. Pengantinnya cantik banget. Iya. Oke, makasih Neng atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Darah Sunda. Kali ini Darah Sunda meliput acara pernikahan di Kampung Padahurip ya. Pernikahan Neng Lisna dan Kang Raib. Ini jajab seserahan dari Garut. Tepatnya dari Selawi ya. Jadi ini pernikahan antar kabupaten. Ini jajab seserahannya sudah tiba, sudah datang. Tuh, Masya Allah ya, yang jajab banyak sekali. Tuh, Masya Allah ya, ini dia pengantinnya. Gimana perjalanan, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini sama ibunya, ibundanya. Ibu, jam berapa dari sana? Jam setengah tujuh. Setengah tujuh. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Amin. Ini si A ini teh, namanya teh siapa ini? Araif. Araif. Sarang Neng Lisna ya, ya. Pernikahan dari Selawi ke Cibugel, antar kabupaten ya, ya, dari Garut ke Sumatera. Semoga lancar ya, amin, acaranya. Amin, ya. Amin, amin, amin. Darah Sunda doakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Oke, Darah Sunda izin meliput ya, ya. Insyaallah ya. Yang seserahan terbanyak ya, berapa minggu? Macet sobat nih, keserahannya full penuh. Masya Allah, berapa mobil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ayahanda dari pengantin, Masya Allah ya. Pak, yang jajab pengantin ada berapa mobil ini? Kurang lebih 12 atau 13 ya. 15, Masya Allah ya. Perjalanan dari Garut Sumedang, Alhamdulillah ya Pak ya, lancar ya. Semoga acaranya lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Allah ya, jajab seserahannya banyak sekali. Thank you.
barang bawaannya ya, ada kasur, ada lemari, masya Allah ya. Ini uniknya tradisi di kampung ini seperti ini ya sobat. Jadi perlengkapan rumah tangga itu sudah dibawakan, apalagi untuk tidur gitu ya. Jadi nanti tinggal menyediakan rumahnya saja, masya Allah ya. Sana lah beres itu ya. Yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini rombongan keluarga besar dari Kang Raif telah tiba. Satu dari sana aja di sebelah sini. Dan tentunya pada saat ini telah hadir Kang Muhammad Raif Islah yang diamin oleh kedua orang tua tercinta yang alhamdulillah pada saat ini akan disambut dengan penuh bahagia oleh kedua orang tua tercinta dari Telisna. Dan alhamdulillah rangkaian penyambutan dengan prosesi penyematan kalung melati dan penyematan keris yang akan diiringi selawat Nabi oleh Kang Ahmad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى
علينا ما دعا لي
الله ذا أكرم الأرواح منا. Nih, masya Allah ya. Ini nih saudara-saudaranya dari pengantin ya Bu ya. Masya Allah. Ini teh ibu siapa ini teh? Ibu Caca. Ibu Caca. Kalau ini? Uwa, ini nih. Uwa-uwanya pengantin ya. Uwa-uwanya pengantin. Iya betul. Doanya so. Buat pengantin semoga apa? Semoga. Mudah-mudahan sama Uwa. Ada lagi? Kasih keturunan. Pokoknya doa terbaik aja gitu ya. Oke. Yang terbaik. Oke. Terima kasih Bu. Nanti ada di dalam. Nah ini nih pagar ayu cantiknya ini nih. Neng sama Neng siapa ini? Desti. Neng Desti. Siapanya pengantin ini? Saudaranya. Oke. Doanya dong buat pengantin semoga. Untuk Melisna dan Kang Raif. Selamat menempuh baru, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Oke Neng, terima kasih atas doanya ya. Neng sudah menikah belum? Belum. Oke, semoga cepat nyusul ya Neng ya. Amin. Makasih ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam marilah kita curah dan limpahkan. Nah ini snack ya sobat. Jadi tradisi di sini di Cibugal ini begini ya, begitu datang pengantin langsung dijamu oleh snack. Apalagi yang perjalanan jauh ya, dikhawatirkan pengantin sudah. Dan untuk parasmanan nanti setelah akad bisa parasmanan ya. Memulai rangkaian acara, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, juga seluruh keluarga yang berbahagia, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kebahagiaan. Nah, ini mah kakak pengantin ya. Akan meminang. Akan doanya buat pengantin pujaan hatinya, yakni Teh Lismawati yang merupakan putri tercinta, sama putri siapa? Terkasih, teteh siapa? Putri terbaik Rosi. Dari pasangan okay, makasih, Bapak Ojak dan juga Ibu Nono. Yang tentunya juga marilah kita awali rangkaian acara yang sangat berbahagia untuk memenuhi sebuah keberkahan. Marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kori Bapak Oom yang sekaligus akan melantunkan selawat Nabi. Untuk itu kepada Bapak Oom dengan hormat disilahkan. Thank you.
Besti-besti pengantin ini sobat tuh, masya Allah. Pengantinnya sudah beres ya, dirias ya. Udah cantik. Tuh, udah cantik. Gitu, neng, nih kita kenalan dulu nih sama nih yang cantik. Halo, aku Reisa. Reisa, neng Reisa. Kalau ini? Ana. Neng Ana. Kalau ini satu lagi? Aurel. Siapa? Deis. Deis. Oke, doanya dulu atuh buat pengantin. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah pada menikah belum ini teh? Belum. Belum. Aduh, semoga ini cepat nyusul ya. Mencari calon. Kalau ini udah ada calonnya? Udah ada. Oke, oke. Tuh, masya Allah ya. Pengantinnya cantik banget ya. Iya. Oke, makasih Neng atas waktunya ya. Masih mewakili keluarga besar pun saya sampaikan untuk keluarga besar dari Arais dan merupakan pantas antaya berhantaran yang sedemikian banyak berupa perlengkapan rumah tangga, kemudian beberapa juga hal seperti kado, makanan. Insya Allah dengan penuh rasa bahagia saya mewakili keluarga besar kita terima dan insya Allah menjadi pernikahan juga. Rangkaian acara pada pagi hari ini pun Solihah Wedding Gallery dan tentunya juga ibu bapak dan seluruh keluarga. Nanti ketika rangkaian acara inti akan berlangsung yakni prosesi hijab kabul, mohon untuk hanya sesuaikan karena beberapa saat lagi akan kita laksanakan. Masya Allah, cantik sekali ini Neng Lisna. Wow, masya Allah, hanya tiga kata I love you. Terus Neng Lisnanya langsung bilang, ya gitu Neng Lisna, I love you. Wow, luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan sejenak Teh Lisna hadir dengan penuh rasa bahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama atas rahmat dan inayah-Nya bisa berkumpul di haplah ini yang semoga Allah menjadikan tempat ini menjadi tempat yang penuh keberkahan. Salawat dan juga salam semoga tetap terlimpah curah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, dan juga kita sebagai umatnya, yang semoga kita menjadi salah satu bagian umatnya nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah. Ada tulgiram yang saya hormati, alim ulama, para ajaman. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lisnawati binti Bapak Ojak dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah sah ya darah Sunda. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa sholim Allahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Alhamdulillah bin hamdan syakirin hamdan da'ilin hamdan wafini anahum wa yukati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك بركة الفاتحة. Nikahnya sombongin ke PPJI, para pemuda jomblo Indonesia. Hadir pemuda jomblo? Wah, sebelah mana pemuda jomblo? Dekor masih ada sampai besok, barangkali mau lanjut boleh ya. Sekali lagi saya ngeliat. Baik, saling tatap, satu, dua, tiga. Asik. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, masih kita dokumentasikan.